ada yang baru guys, sangat berbeda sih untuk tampilan interface di desktop ya. Jauh-jauh berbeda dengan Windows 11 dan sekarang kita di Windows, sorry, awalnya Windows 10. Sekarang kita di Windows 11. Sangat jauh sih perubahannya. Ya, tampilan-tampilan juga cukup jauh perubahannya. Ini guys, ini speknya. Ini sekarang Windows feature. Ah, ini. Kita di edition Windows 11 Home Single Language. Okay. Mantap. Nah, ini dia. Sangat jauh sih, jauh berbeda, teman-teman. Tampilan lumayan ya, berubah total sih menurut saya. Dari tampilan semuanya, semuanya berubah. Dari segi tampilan, terutama tampilan di taskbar. Apa sih namanya, taskbar? Taskbar ini, jauh nih tampilannya. Tampilan ini semua berbeda. Dan menurut saya lebih cakep ya, lebih elegan ya, lebih. Biasanya kan menu start tuh biasanya di sini nih. Nih, biasa di sini menu start nih, ya kan? Sekarang menu startnya ada di sini, teman-teman. Ya, semoga dengan Windows ini, oh, tampilannya berbeda. Dengan Windows terbaru ini, laptop saya jadi lebih enak kali ya, lebih performanya lebih ini. Atau coba saya buka, kalau buka Microsoft. Oh, sama kok. Cuman lebih enak aja sih, hampir menurut saya hampir seperti mengikuti Apple ya. Apple iya, mengikuti Apple. Tuh, tampilannya juga beda, teman-teman. Tuh, jauh. Laptop saya, laptop Lenovo Intel Core i7 guys, Lenovo IdeaPad L340 buat sehari-hari. Lumayan ini performanya juga menurut saya lumayan mumpuni, karena ini bisa dikatakan Lenovo untuk gaming ya, untuk gaming pertama. Nih, ininya bisa dicerahin, bisa dimatiin guys. Redup, ini cerah banget. Oh, keyboardnya keren kan? Teman-teman bisa apa? Rekomendasi sih, menurut saya rekomendasi. Tuh, ini speknya touch no pen, touch input. Nah, karena kita kan bukan layar sentuh ya, kita bukan layar sentuh, teman-teman. Oke, di sini tampilannya beda, asli beda guys, beda sangat teman-teman. Luar biasa sih menurut saya. Ada gamingnya, peraturan gamingnya apa ya, Xbox Game Bar, Capture Game Mode. Ada khusus game mode nya guys ya. Inilah laptop gaming sih ya. Sistem Bluetooth, network, spot. Oke, tampilan personalis, mantap. Background mantap sih teman-teman. Account menurut saya ini luar biasa sih, tampilannya beda. Terus kita cek lagi Windows update. Nah, ini aku ada pending download ya, coba kita download sekarang. Kita download teman-teman, ada from work ada dua. Iya, ini masuk ya, cek